Makam Selaparang, Bintaro Sekarbela Luang Balo Ali Batu, Batu Layar, Kuburan. Bentar dulu, enggak, oke. Apura, kita terkait pembicaraan yang pernah kita lakukan, yang ini adalah orang yang tertib. Dan ini, makanya ini serahkan satu. Mana-mana dia laporan, perwakilan. Perwakilan, bawa. Sasa, NU, NWDI, kemudian ada teman-teman yang lainnya juga, supaya mereka tidak membuat gerakan liar di bawah. Kalau gerakan liar ini kan seperti kita lihat kemarin, ada pembakaran, pembesaran, sebagainya. Sehingga kita sepakati untuk kumpul di Islamic Center, kemungkinan kita berjalan dengan tertib, rapi. Silakan yang mau orasi-orasi, tetapi tetap pada koridor, tidak boleh memprovokasi. Nah, kemudian tuntutan-tuntutan atau gugatan atau apa bentuknya, silakan untuk disampaikan, disampaikan demikian. Kemudian kita bersama-sama akan mengawal sampai tuntutan kita di apa namanya di yang kami serahkan itu bisa terrealisasi ya seperti apa, karena kami juga sangat paham bahwa polisi bukan mengeluarkan hukum siapa yang salah siapa yang benar tentunya, tapi sebagai pengayom masyarakat dan muara tempat kami mengadukan masalah agar kami bisa meredam di bawah seperti apa. Dan masing-masing kami harapkan ketua ormas untuk menyampaikan kepada pimpinan masing-masing bahwa semua sudah melaporkan ke Polda. Nah, oleh karena itu dengan cara seperti ini guyub kebersamaan ini akan menjadi contoh dan akan meredam gerakan-gerakan liar yang ada di bawah. Saya kira demikian. Saya di Majelis Sasa ikut terlibat untuk mengawal bagaimana kondusivitas daerah kita yang hari ini, tahun ini akan mengadakan begitu banyak event nasional-internasional tentu agar kita aman dan semakin tentram. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya dari Laskar Sasak. Kami sampaikan aspirasi kami dari Laskar Sasak, mewakili saudara-saudara kita dari Laskar Sasak, mungkin tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan sama mami kami tadi, Saudara Bayu, bahwa Laskar Sasak karena di sini kami dari Majelis Adat juga sudah disematkan bahwa Laskar Sasak ini ormas sosial sebagai pengawal nilai-nilai adat dan budaya. Jadi kami bukan ormas politik dan lain sebagainya, kami tidak punya kepentingan seperti itu. Kami punya sloyan Laskar Sasak untuk Indonesia. Itulah yang kami pertahankan, bahwa kami siap menjaga kondisivitas daerah NTB ini untuk menyambut kemajuan tentunya untuk daerah. Karena itu kami juga di sini ikut menyampaikan aspirasi untuk meredam anggota-anggota kami, untuk dimaklumi karena anggota kami juga banyak di lokasi tempat kejadian, kemudian di semua kabupaten juga ada. Jadi itu sangat mengkhawatirkan kami di tataran Dewan Pengurus Laskar Sasak ketika anggota-anggota kami nanti bergerak tidak terkendali. Karena itu dengan segera kami mengambil inisiatif untuk menampung aspirasi saudara-saudara kami sebagai satu bentuk meredam supaya saudara-saudara kami tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
Bentar dulu. Enggak. Apura, kita terkait pembicaraan yang pernah kita lakukan. Yang Niki adalah orang yang tertib. Dan ini, makanya Niki. Kalau misalnya izin Tuan Guru, mohon izin. Dulu. Mohon izin Tuan Guru. Izin, mohon izin. Jadi Serahkan satu. Mana dia laporannya? Perwakilannya. Perwakilan, Bang. SPM mana laporannya?